Puluhan relawan kebencanaan Desa Pandowo Harjo yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Bantul mengikuti pelatihan penanggulangan bencana kebakaran di halaman Kalurahan Pandowo Harjo Bantul minggu siang lalu. Peserta terlihat antusias mengikuti pelatihan yang dibina langsung oleh anggota Damkar BPBD Bantul. Bahkan sejumlah relawan FPRB siaga itu pun tak canggung melakukan simulasi praktek pemadaman api. Pelatihan kali ini merupakan dasar teknik penanggulangan bencana kebakaran yang kerap terjadi di lingkungan rumah tangga. Namun yang menarik dalam kegiatan ini adalah diluncurkannya program jaminan asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh relawan FPRB siaga di Desa Pandowo Harjo. Perlindungan tersebut sangat dibutuhkan karena potensi resiko kecelakaan kerja para relawan sangat tinggi selama melakukan penanganan bencana. Bahkan tak jarang para relawan harus bertaruh dengan keselamatannya. Satu apresiasi kepada seluruh rekan-rekan relawan yang telah membersama kita dalam misi sosial dan kemanusiaan di dalam segala medan dan situasi, kondisi, keadaan, sehingga kami merasa bertanggung jawab terhadap semuanya, termasuk salah satunya bagaimana kita memberikan jaminan kepada mereka, baik itu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Harapannya di 75 desa yang potensi relawannya ada sekitar 3.000 relawan ini, tiap-tiap kelurahan juga punya inisiatif untuk mandiri, memberikan perhatian kepada relawan, sehingga ketika nanti melakukan respon kebencanaan, mereka bisa dilindungi oleh sebuah asuransi ketika nanti terjadi kecelakaan pada saat melakukan respon kebencanaan. Terobosan baru pemerintah Desa Pandowo Harjo ini merupakan satu-satunya di Kabupaten Bantul, di mana desa peduli terhadap relawan, yang seluruh jaminan asuransinya ditanggung melalui anggaran belanja kelurahan. Kebijakan tersebut dilakukan lantaran selama ini dari 47 relawan yang dimiliki Desa Pandowo Harjo belum tersentuh asuransi keselamatan. Tercatat sedikitnya terdapat sekitar lebih dari 3.000 relawan FPRB Bantul yang selama ini bekerja tanpa jaminan perlindungan asuransi apapun. Diharapkan kepedulian pemerintah Desa Pandowo Harjo ini mampu memotivasi 74 desa lainnya di Kabupaten Bantul untuk memberikan apresiasi kepada relawan yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan bencana di tingkat desa. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.